Deddy Corbuzier ramai dikecam publik, menyusul keberaniannya mengundang pasangan gay Rachel Mahardika dan Freddy Fowler. Dalam video berdurasi 1 jaman itu, Deddy Corbuzier banyak membahas seputar kehidupan dan hasrat seksual seorang gay, menyoroti perihal seseorang yang memiliki kelainan seksual seperti Rachel Mahardika, ulama karismatik asal Rembang, Kiai Haji Ahmad Bahudin Nur Salim alias Gus Baha mengharapkannya. Masalah kelainan seks niku jelas haram. Meskipun yang sudah mukot dan sing ditakdir itu sekitar ramelo-melo. Namun Gus Baha meminta masyarakat untuk tidak serta-merta mengucilkan seseorang yang memiliki kelainan seksual dengan syarat dia tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama. Dilengi-lengi nak sing ikhtiari ini bisa rubah, ini dosa. Tapi nanti ini harus ditakdir kelainan. Jika tidak fitlu, tidak real melakukan itu, dia dianggap pengsoleh itu yang mukhonis itu bocah banci. Dia didesain pangeran sebagai banci, seneng wong lanang ora seneng wong wedo, terus macake gaya-gaya wong wedo niku jika jibillah harus diwatakkan begitu dan tidak melakukan sesuatu sing melanggar syarat, misalnya tidak melakukan liwat, tidak melakukan seks bebas, itu tidak boleh dikucilkan. Karena dia begitu itu takdir, napa? Unggahan Gus Baha itu pun direspon para warganet. Sebagian besar dari mereka terenyuh mendengar penjelasan pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3IA itu. Ngaji Gus Baha memang mantap. Alhamdulillah ya Allah atas rahmat dan karunianya yang diberikan dapat ngaji Gus Baha sehingga semakin paham dengan amalia aswaja. Semoga Gus Baha diberikan kesehatan agar bisa memberikan pencerahan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Luwes, luwes, and tegas Gus Baha.